Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin yang selalu dirahmati Allah, pada kesempatan ini kami ingin mengkaji tentang hakikat sholat, sholat hakikat. Namun, sebelum melanjutkan, seperti biasa kita seruput kopinya terlebih dahulu agar kita dalam mengkaji bisa lebih santai. Nah para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin, sebelumnya kami mohon maaf bahwa apa yang kami sampaikan ini tidak untuk berdebat, jikalau bermanfaat untuk para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin, ya kami ucapkan Alhamdulillah. Sedangkan jika tidak bermanfaat mohon untuk di-skip atau diabaikan saja, terima kasih. Mari kita mulai ke kajian, Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Di sini kita sedikit akan menjelaskan mengenai maksud tujuan hakikat sholat. Tetapi yang kita kaji ini hanyalah iktibar atau tamsilannya saja. Sedangkan pemahaman untuk mendalaminya haruslah kita bertanya pada guru mursyid di sekitar kita, karena dia akan menjelaskan dan membimbing kita bagaimana melaksanakan sholat hakikat tersebut. Dan sholat hakikat ini sama sholatnya dengan sholatnya orang syariat yang sebanyak 5 waktu dan sama seperti apa yang dianjurkan Rasulullah. Sebagaimana beliau sholat. Namun di dalam sholat ini, ada satu anugerah yang diperlihatkan kepada sang pelaku sholat itu, jika hatinya sudah sampai pada pengenalan sholat. Mari simak bersama-sama apa dalam kajian ini dan semoga pelajaran ini ada manfaat besar untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Sebelum kita mulai kajian ini marilah kita bersyalawat dan salam untuk baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah manusia sempurna pengenalan dirinya kepada Allah, maka wajib kita memahami hakikat beliau yang terkandung dalam diri kita. Dan Al-Fatihah buat Rasulullah, para sahabatnya, para penerusnya, para aulia Allah dan para guru-guru kita serta untuk diri kita pribadi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Saudara-saudariku para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin sekalian. Ketahuilah oleh kita semua bahwa sumber ilmu tasawuf itu ada 3 macam yakni tasawuf, indal akhlak wal adab. Tasawuf, indal fukoha. Tasawuf, indal ahlil makrifat. Ketiga ini sangat perlu kita ketahui. Yang pertama, tasawuf, indal akhlak wal adab itu bisa kita terapkan sendiri, mungkin untuk anak kita terutama makan dengan tangan kanan, masuk kamar mandi didahulukan kaki sebelah kiri, mau keluar kamar mandi tentunya dengan kaki sebelah kanan. Sebab tasawuf itu berakhlak dan beradab. Karena sumbernya ilmu ini adalah, min akhlaki wal adab, dari perilaku dan tata kerama. Tasawuf yang kedua yaitu tasawuf indal fukoha.
adalah bagaimana ilmu fikih ini tidak berhenti hanya fikih saja. Contoh, orang kalau sudah berwudu dan hendak melaksanakan sholat, nah, sesudah dipakai mengerjakan sholat, lalu wudunya kemana? Selesaikan? Nah, kalau orang tasyawuf tak begitu. Tetapi tasyawuf dituntut, sejauh mana ia membawa wudunya itu terlepas dari kewajiban di dalam sholat, hanya terikat dengan syarat-syarat dan hukum-hukum syariat. Kita itu dituntut oleh ulama tasyawuf supaya wudu kita itu dapat mewudukan batin kita. Disinilah hebatnya ilmu tasyawuf. Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin, dan yang ketiga yaitu tasyawuf dan ahli makrifat. Nah saudaraku para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin sekalian. Di sini banyak orang terjebak dalam dunia tasyawuf, dalam ilmu makrifat, mereka yang perbendaharaannya belum mumpuni, belum mencukupi seringkali terjebak. Akhirnya memunculkan analisis-analisis, seolah-olah tasyawuf berbau Buddha tasyawuf. Karena apa? Karena mereka itu belum memahami dan mengetahuinya. Ilmu makrifatnya saja mereka tidak ngerti, apa sebetulnya makrifat itu. Dari kekosongan itu, mereka belajar menganalisis tasyawuf. Orang-orang yang sudah ahli makrifat, tinggi sekali dengan bahasanya yang luar biasa. Orang dalam tasyawuf fukoha saja, mereka sudah tak bisa memahami. Contoh, Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali menjawab dunia falsafah, menjawab dunia tauhid aliran kalam pada waktu berkembang macam-macam faham. Dijawab dengan tasyawuf fukoha yaitu, dengan munculnya Ihya Ummuluddin. Saudara-saudariku para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin sekalian. Menurut ilmu tasyawuf, jika orang itu sholat, walau dengan syarat rukunnya, tapi dia makan barang haram, dan melakukan semua perbuatan yang tercela seperti sombong, zina, membunuh, membicarakan kejelekan orang, mengadu domba, melakukan riba, minum khamar, atau dosa-dosa lainnya, maka sholatnya itu tidak sah. Dalam artian, makin sholat, makin menjadi-jadi dosanya. Nah, para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin. Sekarang mari kita kaji sholat dalam pandangan ahli sufi. Tapi seperti biasa, agar tenggorokan tidak kering, mari kita seruput kopinya bareng-bareng. Alhamdulillah, nikmat mana lagi yang kita dustakan? Baik. Kita lanjutkan ke kajiannya. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Maksudnya ialah berpisah dari alam mulki dan fanalah hamba, ketika ia mengucapkan, Allahu Akbar. Hanya sifat yang menyembah saja yang tinggal sebagai penzuhiran wujud Allah yang ia sembah. Dia bergerak dengan gerak Allah. Dia berkata, mengucap dengan kata-kata ucapan Allah. Tunduknya ia dalam rahasia, nuhtah bagi alif. Berarti, tidak ada. Seperti kata Abu Yazid Bustami. Ariftu Robbi bi Robbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin. Yang kedua yaitu dengan membaca Al-Fatihah. Ketika membaca Fatihah, terbukalah pintu alam malakut bagi sang penyembah. Dia menyaksikan kalimat Allah melalui penyingkapan, atau syuhud, akan kalam Allah. Maliki Yaumiddin. Di dalam malikilah, kebesaran Allah. Dari tunduknya, tidak ada, dia menjadi setitik dari nurnya yakni Nur Muhammad. Dan dengan nur inilah lalu dia menyembah dan mengenal dirinya yang disebut. Menarofa nafsahu, sebagai ruhnya yang pernah dihimpunkan di alam lahut sewaktu Adam baru sempurna kejadiannya, yaitu ketika Jibril menepuk tulang sulbinya Adam.
maka keluarlah seluruh ruh anak cucu Adam dari tulang sulbinya itu. Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin. Adapun ruhnya itu, pada hakikatnya adalah satu juga, yaitu dari rahasia ilahiyah. Ruh anak cucu Adam itu hanyalah suatu gambaran yang menumpang pada lahiriah, pada jasmani, yang merupakan bayangan dari ruhnya. Tanpa adanya Nur Muhammad itu, maka yang bersangkutan untuk menyembah, mustahil dapat berhadapan Sang Maha disembah. Dengan adanya perwujudan Nur Muhammad inilah maka si penyembah itu, kepada engkau lah kami menyembah. Dan kepada engkau lah kami meminta pertolongan. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus, jalan mereka yang engkau berikan kenikmatan. Bukan jalan mereka yang engkau murkai. Dan bukan pula jalan yang sesat. Maka, diaminkan akhir Fatihah itu oleh para malaikat dari setiap 7 lapis langit, yaitu alam mulki, alam malakut, alam jabarut, alam bahut, alam lahut, alam ahud. Dan yang tertinggi adalah alam al-insani, yang disinilah puncaknya sholat itu. Adapun maksud jalan yang lurus ialah mikraj, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salat adalah mikraj bagi mukmin. Tujuan mikraj itu adalah penyatuan, yaitu kembalinya yang menyembah kepada yang dia sembah. Yang ketiga adalah saat kita melakukan ruku, yaitu tunduknya kepada huruf lam yang terlahir daripada alif, yang menyembah menampakkan atau memperlihatkan kepada yang disembah. Alif adalah kanzun mafiyah, yakni yang tersembunyi. Yang tersembunyi ingin dikenali, maka dilahirkanlah lam sebagai tabirnya. Nabi Muhammad bersabda, "Dirikanlah solat, seakan-akan engkau melihat Allah." Hal ini akan kita bahas besok ya. Agar para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin lebih memahami, silahkan ikuti kajian selanjutnya besok hari pada jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kajian terbaru.